meh kabeh Soeharto. Kok tekan kene iki piye aku? Pengajian keraton malah tekan kene. Serapopo ya, muga-muga ini membuat langit bergembira. Allah memberkahi para malaikat ikut hadir di sini dan doa-doa kita semua untuk mengembalikan kejayaan Indonesia, terutama yang menyangkut keraton dan kekuatan-kekuatan batinnya, oleh Allah dijabai, diberikan jalan di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ilmu tentang waktu Anda sudah tahu, anak-anak maknya sudah tahu, itu ilmu Nabi Khidir. Nabi Khidir niku Gusti nguji Nabi Musa, ngejak kowe melu aku ning ora entuk takon sa. Unggi Pak Khidir, Mbak Khidir. Terus pertama dijak mbak perahu, perahune di bocorke. Nabi Musa bingung loh, ini kriminal, ini pasal, gila ya, kok dipun bolongi, kok dibocorkan di kapal ini. Terus Khidir, saya Musa, aku lalu sepondo, melok aku tapi syaratnya aja takon. Oh gini, ngamputin, wes. Jadi salah satu, salah siji mergo takon. Terus maringunu ono bocah cilik, ketemu ning dalan dicekak diuntir cekek mati. Musa lho, ini bukan hanya kriminalisasi, ini ISIS ini. Tapi Nabi Musa ISIS. Sa, pimpin dulu ya, aku sekondor rasa takon. Jadi sekali lagi kamu bertanya, hadza fi rabbun baini wa bainak. Saiki nek kowe bisa meneh takon, kowe ora lulus dadi muridku. Terus melaku meneh, terus tiba-tiba Nabi Khidir menegakkan pagar yang mau roboh itu karena di dalamnya ada isi harta karun yang dipergunakan untuk generasi berikutnya dari orang di kampung itu. Tanya lagi, akhirnya ditinggal sama Khidir. Singkat kata, itu namanya ilmu waktu. Kapal dibocorkan itu adalah masa kini, terjadinya sekarang, saat itu juga. Terus ngekak bocah cilik itu ilmu masa depan, karena anak kecil ini besok-besok akan menjadi anak yang sangat kuat dan berkuasa, sehingga semua, tapi dia orang kafir, sehingga semua orang akan menjadi kafir karena kekuatannya dia. Maka oleh Khidir dibunuh. Tapi yang mendapatkan hak untuk membunuh anak kecil di seluruh alam semesta hanya Nabi Khidir. Nabi lainnya tidak punya hak. Gue rasa niru. Gue sesuk balis kok ini dolek cah cilik diuntir set. Ngapa Khidir? Oke. Nah, anak kecil dibunuh ini adalah ilmu masa depan, sebab besok-besok kan gitu. Nah, terus pagar ditegakkan itu ilmu masa silam. Ilmu masa silam. Karena ada simpanan dari masa silam di bawah pagar ini yang nanti akan dipergunakan oleh generasi berikutnya yang sekarang masih milenial itu untuk membangun kembali Indonesia. Setelah hutangnya tidak bisa dibayar, kita kemplang bersama-sama. Nah, jadi rutenya itu masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam. Itu cara berpikir kita. Nek ora percaya, nek ono bapak nesu nang anake mergo bolos sekolah. Kowe bolos. Bapakmu nyambut gawe setengah mati, kowe dibayari sekolah bolos. Sok dadi apa, ngerti? Lah wis gedhe dadi apa kowe? Jadi masa kini bolos, masa depan dadi apa? Bapakmu biyen, nah, masa silam, gitu. Jadi berarti kabeh masa kini, masa depan, masa silam. Maka judul kita malam hari ini adalah memasadepankan masa silam. Mojopahit bukan masa silam tapi masa depan. Mangkunegaran bukan masa silam tapi masa depan. Semua keraton-keraton asal kita dandani dengan nalar dan proporsi pemikiran yang tepat, semua kekayaan dari masa silam akan jadi kekayaan kita di masa depan, gitu ya. Satu nomor dari Pak Novia, keluarga Cemara.